welcome back di channelnya Lele Ente. Jadi kalau kalian udah nonton di video sebelumnya, kita itu mereview air mineral. Jangan lupa nonton kalau belum nonton. Dan kali ini aku kembali lagi bersama Bang Hayes alias Posa. Cepetan. Ya, jadi kita di sini bakal mereview. Jadi kalau kalian tahu, ini adalah merek sejuta umat, 1 miliar umat semuanya kayak banyak orang udah tahu sama merek Indomie ini. Dan sekarang ada makanan-makanan lain yang mereka tuh mengklaim bahwa mereka tuh mirip rasanya sama Indomie. Yang pertama ada Citato. Citato mie goreng. Jadi mereknya Citato cuman Indomie rasa mie goreng. Terus yang kedua, ini baru kayak sekitar apa ya? Awal tahun ini dia keluarin dari Indofood, ini es krim Indomie mie goreng juga. Ada yang pernah tahu nggak sama barang ini? Ini agak unik sih karena dia es krim kan, tapi Indomie gitu. Makanya kita hari ini mau cobain dan kita mau compare rasanya apakah mirip sama Indomie yang asli, yang original. Tapi nggak ada badaknya. Oke, langsung aja karena Babang di sini udah lapar. Jadi kita pertama bakal makan dulu. Cobain yang original tuh kayak gimana? Biar dia tuh inget tuh rasanya kayak gimana. Karena aku udah lama. Suapan pertama buat kalian guys. Jadi coba suapin ke viewers. Nggak ada, coba. By the way, kalian jangan lupa untuk makan. Boleh makan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Makan dulu guys. 10 seconds later. Udah habis punya guys. Cepet ya. Makannya lihat gua baru 2 suap dia udah habis lagi. Enggak ngerti lagi. Jadi langsung aja kita lanjut. Kita mau langsung cobain Citato Indomie rasa mie goreng kalau kalau dari komposisinya sama sebenarnya sama yang biasa, cuman dia ada bumbu rasa mie goreng. Jadi harusnya dia rasanya sama persis sama mie goreng, cuman dia chips aja gitu, tapi rasanya mie goreng. Okay. Kita tuangin dulu ya ke sini biar kita cobain. Oh, udah pakem banget lah rasanya mie goreng, jadi harusnya tahu kali. Kalau Citato ini apakah dia mirip dengan mie goreng yang barusan kita makan? Silakan suapan pertama buat orang yang spesial. Just. Untuk viewers masakannya. Suapan pertama untuk kalian guys. Thank you. Cheers. Gimik banget. Masih selalu ada gitunya. Kenapa sih selalu ada gitunya? Gue nggak ngerti dah. Makan langsung ya makan ya. Kayaknya ini bakal jadi Citato rasa favorit aku deh. Dulu aku kalau beli Citato, rasanya pasti sapi panggang. Karena kayaknya originalnya dia sapi panggang gak sih yang warna coklat itu bumbunya. Tapi setelah ada ini. Oh, coba makan sama ini, enak gak? Tapi setelah aku cobain yang ini, kayaknya ini adalah makanan Citato yang aku suka. Jadi intinya, ini approve kalau ini adalah rasa mie goreng karena benar-benar rasanya sama persis. Lanjut untuk makanan mie goreng dan yang terakhir adalah jajang. Ini aku agak skeptis jujur. Agak skeptis kenapa? Karena dari namanya nih. Dia tulisannya adalah Chocrocks cone. Jadi apa? Cuman di ininya ya, di gambarnya. Kalau kalian lihat lebih detail, dia tuh ada gambar kayak potongan-potongan mie yang masih kering di bagian atasnya, jadi kayak sprinkle-nya gitu. Terus es krimnya warna putih kalau di sini. Kita cobain aja ya. Namanya sih Chocrocks. Apakah dia ada coklatnya dan berpadu dengan Indomie, rasa Indomie goreng? I don't know. Buset. Hah? Kok gitu rasanya?
Buset guys. Kenapa buset? Ada minyak cok. Ini benar minyak. Kenapa ya? Kenapa beneran pakai mie anjir? Sopan pertama buat kalian ya guys ya. Bentar, ini absurd banget. Cobain guys. Tunggu. Nah itu dia. Jujur ini absurd. Jadi gini ya tampilannya. Sesuai dengan gambarnya, kalau di sini dia putih, tapi bener ada sprinkle mie-nya. Tapi jujur ini nggak tahu. Tadi aku cobain sedikit, dia kayak bukan mie yang apa dia coklat. Cobain ya, cobain ya. Keju guys. Bukan. Nih lihat guys. Oh baunya coklat. Jadi coklat itu dalamnya ya. Tutorial memakan es krim cone, oke? Okay? Tuh biar bisa lihat isinya. Oh bagus, dari review isinya ya, boleh boleh. Kasih lihat dong. Dia kayak makan nasi padang, makan es krim kayak makan nasi padang. Es krim goreng. Iya es krim goreng ya. Valid sih. Boleh lah, bisa lah. Boleh lah. Es krim goreng, bumi goreng. Es krim indomie goreng. Coba kalau es krimnya pakai itu. Cobain. Sini. Pakai ini. Nah, bentar. Ini di bagian bawah ada coklat-coklatnya. Nah, yang enak ini pas sudah ada selai-selai coklatnya. Serius? Kalau nggak ada coklatnya nggak enak. Nyamu. Di sini kalian. Jauh enak banget. Ya, gourmet. Apa rasanya? Apa rasanya? Indomie tapi dingin. Indomie tapi dingin. Berarti? Terus ada crunchy-nya. Coba pakai ini. Coba pakai ini. Describe-nya jelek banget. Coba pakai itu. Dicocol. Serius jadi penasaran. Ini ada pedas. Jadi truffle. Serius? Rasanya kayak truffle. Gurih-gurih, es krim gurih gitu. Jadi kita pakai ini atasnya sebagai topping. Yang merupakan adalah. Ini lebih kayak es krim Indomie ya daripada yang awal tadi. Kotor lagi tangannya. Mohon maaf ya semuanya. Yuk, tapi nggak apa-apa, kita cobain ya. Kok bisa banget enak? Mungkin aneh banget. Ini nggak enak banget. Jangan pernah cobain es krim Indomie ini, pakai Indomie goreng asli, cuma gak enak. Enggak, ini bukan es krim, kayak bukan Indomie tapi dingin, enggak, beda. Ini lu masih lanjut makan, emang enak sih. Es krim Indomie Citato. Sopan pertama buat kalian semua guys. Enak tuh guys nih. Emang enak beneran? Terus rate 1 sampai 10 dicampurin kayak gitu. 11. Enak itu? Beneran? Serius ini beneran? Enak. Ini pakai ini aja gak enak. Makannya jangan kayak gitu di sini. Harus gini ya? Tapi menurut lu cocok gak kalau misalnya
ini tiga dijadiin course gitu. Jadi appetizer kita tuh main course-nya Indomie, dessert-nya ice cream Indomie. Lebih cocok kalau tiga-tiga dicampur. Jadi lu sekali makan gampang satu. Langsung beres ya? Langsung beres, masa ribet? Gak ribet ya? Campuran mie, es krim, dan cita tuh. Together we are one. Iyo, jangan. Thank you. Channel siapa ini? Channel kau. Udah sekian konten kita pada kali ini. Kalau kalian punya ide konten yang menarik, yang bisa kita cobain, boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa follow Instagram aku @lelelelent. Dan follow juga rbl_haze. Z-nya 2, kalau belum diganti harusnya itu namanya. Dia juga punya YouTube guys, terus jangan lupa nonton live streaming aku. Kadang bisa di weekdays. Sekian, udah selesai makannya? Udah, kenyang? Sekian, bye!